بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamuna fi'ul musyidari amin. Wa kullu ma kharaja minas sabilaini najisun. Wa kullu dan setiap ma sesuatu kharaja yang keluar minas sabilaini dari dua jalan, kemaluan depan, kemaluan belakang, najisun, itu adalah najis. Ya, pokoknya kalau ada yang keluar dari situ, najis. Walau nadiran, sekalipun keluarnya jarang, najis. Kalau mazi, seperti mazi, itu najis. Walau wadi, wadi, itu najis. Walau minta irin, sekalipun daripada ya, yang ya, daripada ikan wasa makin ya, dan ikan burung ya, dan ikan samakin jaradin ya, balang ya, sekalipun dari situ ya, hewan itu yang keluar sekalipun dia. Kalau keluar sesuatu dari dua jalan, maka najis. Sekalipun burung, sekalipun ikan, sekalipun balang. Illal maniyya, kecuali sperma. Jadi kalau sperma itu enggak najis. Tapi enggak boleh dimakan, enggak boleh diminum. Sama seperti ingus. Ingus itu suci, sama dengan sperma, tapi kagak boleh dimakan, sekalipun punya sendiri. Kan suka kita sedot. Ingat masa kecil ya? Sedot, ketelan, ya, itu ditelan nggak boleh sengaja. Kalau ketelan sih ya manusiawi ya namanya, nggak sengaja. Tapi kalau sengaja, haram. Nelan ingus tuh haram, nggak boleh. Sama sperma juga ditelan itu nggak boleh juga. Buat obat sugesti itu mah, sugesti. Min adamiyin, ya. Daripada sperma manusia. Au hayawanin, ini sepertinya ada kekeliruan nih. Hemat saya ini enggak pakai gairi. Au hayawanin to'irin gitu. Dilingkarin aja. Gairinya dilingkarin. Ya. Gairinya dilingkarin. Enggak masuk, enak kalau umpama hewan, kalau pakai gairi, hewan yang tidak suci. Nggak bisa begitu. Itu udah haram. Ya, ini hewan yang suci. Gitu. Hayawanin tohirin. Hewan yang suci. Ya. Jadi kalau sperma keluar dari manusia atau hewan yang suci, ah, spermanya suci. Ya. Kalau najis, najis. Babi, anjing, najis tuh. Karena dia najis. Hah? Oh, iya. Bukan. Orang sekarang, kitab-kitab sekarang, banyak yang diperbarui tapi banyak salah. Begitu. Saya dulu ngaji sama guru saya,
Ya, selesai baca Fathul Mu'in, ganti I'an atau Talibin. Nah, ini syarahnya, hasilnya. Itu baca itu, Masya Allah, banyak banget salahnya. Tapi ketika pakai kitab yang dulu, yang lama, yang cetakan Tohaputra, cetakan kita Semarang, itu banyak yang benar. Cetakan lokal, banyak yang benar. Cetakan luar ya, yang baru-baru. Minggu pagi saya ngajar, minggu pagi itu ngajar ini ya, kitab Ibnu Katsir. Masya Allah, itu sama itu. Banyak salah. Bukan Ibnu Katsir yang salah, cetakannya. Saya punya banyak itu, kitab. Berapa cetakan saya punya. Di rumah memang siapnya. Jadi kalau ada saya nggak paham itu, coba lihat cetakan yang ini. Bener pernah tuh nggak paham saya, dibulak-balik, membulak-balik gimana ini? Nggak tahunya, ini tulisannya bukan begini. Ada yang keliru, mencari itu. Allahu Akbar. Ada yang hilang juga. Jadi kita perlu memang banyak cetakan, nggak cukup satu. Yang paling bagus cetakan itu Darul Minhaj. Darul Minhaj. Itu paling bagus itu. Walaupun tetap manusia, pasti ada juga lah manusia kekurangannya. Itu yang paling bagus. Man mahal memang. Harganya mahal. Orang-orang bisa berapa ratus ribu ya. Di jutaan. Kualitasnya Masya Allah luar biasa. Iya. Apalagi udah cetakan orang orang Wahabi, udah dah. Waduh ya Allah ya Rasulullah. Oh, itu kayak ada kesengajaan ini. Wallahu a'lam bishawab begitu. Warriha dan juga ri bau apa angin kentut, istilahnya kentut. Jadi kentut itu enggak najis walaupun bau. Ya. Jadi sesuatu apa yang bau tapi tidak najis itu dia. Ya. Keluar sesuatu dari kemaluan belakang, ya. Bau tapinya, tapi enggak najis. Apaan? Itu dia kentut. Walaupun sampai ya bau ininya, apa namanya, kainnya umpama, kan ada dat dut, tetap enggak batal. Apa enggak batal? Enggak najis. Walhaso in lam yan akid minal bauli, dan batu kerikil. Ya. Jika tidak mengeras, maksudnya mengkristal minal bauli daripada kencing. Jadi keluar tuh, jadi kencing batu-batu. Iya. Batu kerikil. Asli batu kerikil enggak apa-apa, tapi kalau dia mengkristal dari kencing, mengkristal dia tuh dari kencing asalnya. Iya. Nah, itu najis. Memang batu asli batu enggak. Ya, kalau batu dari asalnya kencing itu bisa najis. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin ya Allah. Masyaallah. Ya, saya punya adik ipar lagi sakit ini nih, lagi 3 kali operasi ya. Udah 2 kali. Itu suaminya Mega ya. Udah 2 kali operasi, mau 1 kali lagi. Ya mudah-mudahan selamat ya Allah. Amin. Iya. Kalau kiai sakit kasihanan banyak muridnya. Wa illa duda wal habba, kecuali juga ya duda, apa namanya, ulat belatung itu enggak najis juga. Nah, walaupun geli. Wal habba dan biji, alladzi yang lau
Zuri'a lanabata. Jikalau ditanam dia tumbuh. Tapi dia mutanajis. Jadi dia ini kan bicara tentang masalah najis. Nah, emang kagak najis itu keluar. Dia enggak najis memang, tapi mutanajis. Apa bedanya mutanajis dengan najis? Kalau najis itu enggak bisa diapi-apiin. Walaupun dicuci tetap najis. Nah, kalau mutanajis dicuci bersih. Seperti ini, biji, umpama biji apa nih? Yang bisa dimakan. Apa nih? Biji markisa. Markisa. Biji duren. Pernah makan biji duren? Keluar. Kopi. Nah, biji nangka. Nah, orang pernah juga nangka tuh. Biji kecapi. Tapi pernah enggak dimakan biji kecapi? Iya. Pernah. Enak biji kecapi enak. Oh iya. Ya begitu dah. Iya. Umpama nih, iya. Biji nangka dah umpama ya, kecil nangka, biji cempedak. Ya. Biji cempedak kecil. Ya sama kita umpama kalau kelicinan ya enggak sengaja ketelan. Nah, ketika ketelan keluar dia. Lagi kita buang air besar. Nah, dia keras, pas keluar keras andai kata ditanam dia akan tumbuh. Nah, itu biji itu namanya mutanajis. Jadi, kalau mutanajis berarti dia kalau dicuci bersih boleh dimakan. Nah, sama dengan kopi luwak tuh begitu. Ya, kopi luwak. Kalau emang dia keluar daripada dimakan sama apa deh? Musang. Dimakan sama musang masih keras. Andai kata ditanam dia akan tumbuh. Nah, itu jadinya mutanajis. Dicuci bersih. Tapi kalau dia keluarnya udah lembek. Ya, udah lembek. Nah, udah berubah. Andai kata ditanam enggak tumbuh, nah, itu najis. Bukan mutanajis, tapi najis. Nah, udah berubah airnya, berubah airnya. Nah, gitu. Wa baidu ma la yukalu. Wa baida. Ya. Ma la yukalu wa baidu. Wa baidu ma la yukalu lahmuhu tahirun mutlaqan. Telur sesuatu yang tidak boleh dimakan dagingnya, apa itu? Telur sesuatu hewan, maksudnya ya, yang ngelor. Yang tidak dimakan dagingnya, ya, umpama apa? Ular. Apalagi buaya. Buaya biasa itu ya. Ular buaya. Tohirun itu suci, mutlakon secara mutlak. Yahilu, aklu, halal, makannya. Malam yuk lam dororuhu, semasa tidak diketahui bahayanya. Bahaya enggak makan itu? Lol ular, lol buaya, bahaya enggak? Nah, kalau menurut dokter kagak bahaya, makan boleh. Kalau doyan. Kalau belum jadi buaya sih kita mungkin juga ya. Ditanya nih apa nih buaya? Wabaidu maitati dan telur bangke. Intasallaba tohirun wa ila fanajisun. Telur bangke, telur bangke gimana tuh? Ada umpama ayam. Nah, ayam mati dibelah dalamnya. Lalu ada telurnya itu. Jika dia masih keras, tohirun itu hukumnya suci. Wa illa jika lo enggak keras, udah lembek, fanajisun, hukumnya najis. Amal khariju adapun yang keluar minal hayati daripada yang hidup. Wal makhuzi minal muzakkati dan yang disembelih dari yang sembelih, ya, keluar pada yang hidup dan yang diambil daripada yang disembelih, fatohirun, maka itu masuk, jelas itu mah.
Ya, dipotong telurnya banyak gitu. Ada yang udah jadi, ada yang belum. Ini mah cuci ketahuan ini mana. Iya, dia mati. Ya, kalau dia mati anak kambingnya sembelihan emaknya sembelihan anaknya. Iya. Nggak usah disembelih lagi kalau dia udah mati. Wa in lam yatasallam, sekalipun dia belum keras, sekalipun dia nggak keras masih lembek. Walau istahalatil baidatu daman, sekalipun ya telah berubah oleh telur itu menjadi darah, sekalipun telah berubah itu telur menjadi darah, boleh dimakan. Tapi malam tasir mazirotan, semasa dia itu belum jadi busuk, bahasa kita tembuhuk. Kalau udah tembuhuk ya nggak boleh, buang aja. Wallahu a'lam bishawab.